Di video kali ini, saya kedatangan sebuah paket. Di paket kali ini, berisi 3 buah LED kembang api pintar. Seperti yang kita lihat pada kotak ini, bahwa LED kembang api pintar ini dapat kita kontrol melalui remote atau aplikasi. Oke, langsung saja kita buka kotaknya. Di dalam kotak ini terdapat satu buah remote control. Remote control ini memiliki 28 tombol. Terdapat juga double tape. Selanjutnya terdapat LED kembang apinya. Di sini terdapat 12 jalur LED yang masing-masing memiliki panjang 26 cm dengan jumlah 8 LED. Untuk LED-nya sepertinya menggunakan LED 2121 RGBIC. Dan kembang api ini tidak menggunakan LED strip seperti kembang api yang sudah saya bahas sebelumnya atau LED strip pada umumnya. Setiap LED ini sudah dibungkus putih seperti ini. Saya juga kurang tahu bagian yang putih ini, mungkin resin. Dan fungsinya adalah agar cahaya LED-nya dapat dipancarkan 360 derajat. Pada bagian belakang hub LED ini terdapat lubang untuk kita menggantungkannya pada dinding. Memiliki panjang kabel kurang lebih 4 meter. Untuk controllernya menggunakan tegangan 5 volt yang bisa kita hubungkan pada charger atau power bank. Pada controller ini terdapat kode QR yang dapat kita scan untuk mendownload aplikasinya. Di sini terdapat satu buah tombol dan tombol ini bisa berfungsi sebagai saklar maupun mengganti mode cahaya LED-nya. Dan di dalam controller ini sudah terdapat mikrofon. Selanjutnya terdapat 2 buah sekrup dan 2 buah wall anchor. Terdapat 12 diffuser untuk LED-nya. Dan terakhir, terdapat buku manual. Untuk menggunakannya, pertama kita pasang LED diffusernya. Masukkan LED ke dalam diffuser. Setelah itu putar diffusernya untuk menguncinya pada hub LED. Tempelkan double tape pada belakang hub LED-nya. Setelah itu, hubungkan controller kembang api ini pada charger. Di sini, kita bisa mengontrolnya melalui tombol yang terdapat pada controller. Untuk menempelkannya pada dinding, di sini saya menggunakan double tape saja. Tapi kalian juga bisa menggunakan sekrup kalau mau lebih kuat. Selain dapat kita kontrol melalui tombol pada controller, kita juga bisa mengontrolnya melalui remote. Dan untuk mengontrolnya dengan aplikasi, pertama kita download aplikasi Jeng di Play Store. Jika sudah, kita buka aplikasinya. Oh iya, controller ini menggunakan konektivitas Bluetooth, jadi kita hidupkan Bluetooth smartphone-nya. Di aplikasi ini tentunya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan remote control, karena di dalam aplikasi ini terdapat ratusan efek dinamis yang dapat kita ubah warnanya, tingkat kecerahan, tingkat kecepatan, maupun arah berjalannya LED. Dan yang lebih kerennya lagi, kita bisa mengubah warna statik. Nggak cuma satu warna aja, tapi bisa beberapa warna. Karena kontrol ini memiliki mikrofon di dalamnya, jadi cahaya LED ini akan menyala mengikuti suara maupun musik. Dan di mode musik ini terdapat light screen mode yang memiliki beberapa efek, dan light bar mode yang juga memiliki beberapa macam efek. Dan kita juga bisa menggunakan app microphone atau device microphone. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengatur tingkat sensitivitas, kecerahan, dan warna. Selain itu, kita bisa mengubah warna kembang apinya melalui kamera. Jadi kita bisa mengambil warna benda-benda di sekitar kita. Dan kita bisa mengatur panjang efeknya. Mengatur panjang efek ini tentu bisa menghasilkan efek yang berbeda-beda pastinya. Di sini juga terdapat timer. Selain kita tempelkan kembang api pada dinding, di sini saya pasang pada tripod. Buat kalian yang ingin membeli LED kembang api pintar ini atau ingin mengetahui detail lainnya, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.